Perekrutan Pantarli untuk kesiapan Pilkada serentak 27 November 2024 di PPS Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Hingga penutupan 19 Juni 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, jumlah pendaftar melebihi kuota kebutuhan Pantarli sebanyak 27 petugas. Rekrutmen pendaftar petugas pemutakhiran data pemilih di PPS Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, resmi ditutup sejak 19 Juni 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Antusias warga Kampung Baru di akhir pendaftaran melebihi kebutuhan, yakni mencapai 33 pendaftar. Sementara kebutuhan Pantarli sebanyak 27 petugas PPDP dari 14 TPS di PPS Kelurahan Kampung Baru. Satu dari pendaftar PPDB pada PPS Kelurahan Kampung Baru terindikasi data identitasnya terdaftar di Sipol salah satu partai politik. Sehingga untuk perekrutan Pantarli akan menjadi pertimbangan mendasar. Selamat Riyadi, Ketua PPS Kelurahan Kampung Baru, menjelaskan sebanyak 33 pendaftar PPDP dari jumlah kebutuhan sebanyak 27 petugas. Setelah ditutupnya pendaftaran, PPS Kampung Baru akan melakukan seleksi kelengkapan bahan dan melakukan seleksi penetapan calon Pantarli yang dijadwalkan pada 23 Juni 2024. Setelah itu dijadwalkan pelantikan Pantarli terpilih nantinya pada Senin 24 Juni 2024. Di TPS Kelurahan Kampung Baru hingga sampai tanggal 19 untuk penutupan dari rekrutan Pantarli, kita mendapatkan sebanyak 33 pendaftar. Cukup kita ketahui bahwasanya perekrutan Pantarli ini dibuka sejak tanggal 13 kemarin hingga sampai tanggal 19 pukul 23.59. Berarti kita sudah tutup, dan dari hasil perekrutan sebanyak 33 pendaftar yang telah mendaftarkan di Kelurahan Kampung Baru. Selain itu, Ketua PPS Kelurahan Kampung Baru berharap siapa saja yang nantinya terpilih sebagai Pantarli dapat bekerja dengan baik, penuh dengan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pencoklitan, serta dapat meluangkan waktunya untuk selalu menjaga marwah sebagai penyelenggara, serta berperan besar dalam kesuksesan Pilkada 27 November 2024 mendatang. Tim Liputan melaporkan.